بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. نستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له وهو المهتد، وما يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ولا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وظهرنا ومولانا محمد المصطفى، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. صدق الله العظيم. وقال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat dan sekalian rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Alhamdulillah, semoga alhamdulillah pada hari ini 24 Muharram 1442 Hijriah bersamaan 12 September 2020. Dan sekali lagi bertemu di dalam majlis ilmu ini yang Nabi SAW sebutkan sebagai qurratun min riyadil jannah, serta dari taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala, yang mana di dalamnya diturunkan rahmat dan barakah, dibawa turun oleh para malaikat atas perintah, titah perintah Allah Subhanahu wa taala, dan dikurniakan sakinah dan ketenangan, dan dikurniakan ganjaran pada sebaik-baiknya dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua yang berada dalam taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala ini. Dan mudah-mudahan perkongsian kita, ilmu kita pada kali ini dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Maka ya, kita teruskan kupasan pengajian kita, ya, kuliah kita, kupasan tafsir ayat-ayat 51 hingga 5 surah Al-Bayyinah yang telah kita mulakan pada kuliah yang lalu pada muka surat 340 dalam kitab At-Tafsirul Munir juzuk 30 yang disusun oleh Fadlatul Syekh Dr. Muhammad Az-Zuhairi Al-Dimashqi As-Suri rahimahullah taala.
Seterusnya Allah SWT mencela penyelewengan mereka dan matlamat utama beragama, iaitu keikhlasan beribadah kepada Allah SWT. Firman Allah SWT, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa aw yuqimus salata wa yutuz zakah wa dhalika dinul qayyimah. Surah Al-Azim. Maksudnya padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadah kepada-Nya, dan kita tetap teguh di atas tauhid, dan supaya mereka mendirikan sembahyang dan serta mengeluarkan zakat, dan yang demikian itulah agama yang benar. Surah ayat 5 surah Al-Bayyinah. Maksudnya mereka berpecah dan berselisih, sedangkan dalam kitab Taurat dan Injil atau Al-Quran diutuskan kepada mereka oleh Allah Subhanahu Wa Taala hanya menyuruh mereka supaya beribadah dan memuja Allah yang maha esa. Mereka adalah menjadikan ibadah mereka tulus tanpa menyekutukan Allah SWT dengan sesuatu jua pun. Mereka mesti mengikhlaskan ibadah mereka kepada Allah Azza wa Jalla, menjauhkan diri dari semua agama-agama lain, dan sebaliknya menghayati Islam, menunaikan solat menurut cara yang dikenaki oleh Allah SWT pada waktu-waktunya, dan mengeluarkan zakat kepada mereka yang berhak dengan rela hati apabila sampai ketikanya. Inilah yang disuruh kepada orang-orang, kepada ahli kitab dan orang-orang musyrik ni, meninggalkan agama mereka apabila menerima seruan daripada Nabi SAW. Tinggalkan agama mereka ni, agama yang sebelum ni, meluk agama Islam. Jadilah pengenal Islam yang berpegang di atas paksi akidah yang benar, menyembah Allah yang Maha Esa, mendirikan solat, mendirikan semayang, mengeluarkan zakat, ya, menjadi hamba-hamba Allah yang menuruti ajaran yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Begitulah sebenarnya mereka diperintah oleh Allah SWT. Itu saja. Tak ada benda-benda yang pelik-pelik. Tapi mereka tak mau. Ini masalah, masalah mereka, Suruhan ini memerlukan kepada kesatuan, kesepakatan dan kesepakatan, bukannya perselisihan dan perpecahan. Nabi Muhammad SAW tidak membawa sesuatu melainkan apa yang diperintahkan kepada para Rasul. Sebenarnya apa yang Nabi SAW bawa sama dengan apa yang dibawa oleh Rasul-Rasul yang terdahulu, sama je. Tak ada beza. Kenapa orang-orang ahli-ahli kitab, orang musyrik tak mau menerima hidaran ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW? Sedangkan mereka tahu ajaran itu adalah ajaran yang dibawa oleh Nabi-Nabi yang membawa kitab-kitab kepada mereka dahulu. Ajaran Nabi Musa pun itu, ajaran Nabi Isa pun itu. Tapi kenapa mereka tak mau ikut ajaran Nabi Muhammad SAW? Ini yang dipersoalkan oleh Allah SWT. Allah Ta'ala sebutkan mereka tak diajak buat benda-benda pelik, cuma diajak untuk menyembah Allah yang Maha Esa dengan seikhlas hati, menganut agama yang berasaskan pada tauhid yang benar, menyembah Allah yang Maha Esa, mendirikan semayang, mengeluarkan zakat. Kali ini adalah jalan yang benar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tak ikut. Dan jalan sepatutnya mereka ini sepakat. Tapi apa yang berlaku? Dilihat pada ayat sebelumnya. Bila ini berlaku, apabila Islam itu ada dalam mereka, mereka berpecah pula akhirnya. Tak sama. Banyak di kalangan mereka yang tak mahu menuruti jalan ini, tak nak menuruti jalan yang benar. Wallahu'alam. Manhaj hidup yang dibawa oleh baginda SAW adalah sama dengan manhaj yang dibawa oleh Ibrahim AS, iaitu manhaj yang menjauhkan diri dari berhala sembahan manusia, sembahan manusia zamannya. Manhaj yang berteraskan tauhid serta ajakkan mengikhlaskan ibadah kepada Allah SWT. Ini dia tuan-tuan, sama je ajaran Nabi Ibrahim pun serupa. Kita lihat dalam sejarah bahawa sebahagian kecil orang Arab masih berpegang dengan agama Hanif, iaitu agama Nabi Ibrahim AS. Ada dikatakan keluarga Nabi SAW, daripada bapanya sampai ke datuknya sampai ke moyangnya, mereka ni rata-rata berpegang dengan agama Hanif, agama Nabi Ibrahim AS. Semayang dua kali, pagi sekali, petang sekali, bukratau wasilah.
Cara semayangnya tak diketahui, kerana Nabi tidak menegak.